salah seorang pondan yang semakin berani kerana mengidolakan Sajjad. Ini dia Faiz Roslan yang dikatakan mengidolakan Sajjad. Dan kerana itu jugalah budaya seperti ini harus dibenteras habis-habisan. Macam mana ni you guys, Mak Noya lah menengok diri Mak yang dulu. Ya, comel juga Mak dulu. Macam mana ni no? Wah, macam-macam geber-geber, geber-geber comel. Boleh ke nak couple dengan diri sendiri? Dahlah. Oh ya. Kita pondan, Wak. Pondan adalah lelaki dan pondan tidak akan pernah dilabel sebagai wanita tulen. Kami dilabel sebagai wanita jadi-jadian. Wanita tipu. Wanita fake. Wanita copy original. Kenapa orang panggil I Mak? Mana I tahu. Kalau dah diri tu mah ada ciri-ciri nak kepondan, memang kau feeling panggil diri kau tu Mak. Memang itu lumrah adik. Macam mana? Memang terjebak dalam pemanggilan Mak. Okay, ini adalah gambar hormon I. So, LGBT or not, they are still human. Ya. Yeah. Bukannya ada orang kata bila kau LGBT kau adalah manusia mental, manusia gila. Yeah, LGBT je ada usahawan berjaya tau. Sampai universiti kau apa aduh. Ini cerita sedih. Orang lain mesti time sekolah ada gambar-gambar time sekolah kan. Mak dulu time sekolah, Mak tak reti guna phone. Mak tak reti ambil gambar. So gambar Mak time rok pendek pun, itulah Mak start buat video dark smash. Itulah start Mak pegang phone. Korang ada gambar time sekolah, Mak tak ada nyah. Kaum kita ni memang jijik dan hina pun. Memang laknat. Tapi you sebagai manusia kena still respect. Dan tak boleh, Tuhan still marah orang yang menghina, tak respect orang and still nak kejam. Kalau kau tak nak pergi sakit, kau kena tenang. Ya, buat benda tu tak boleh macam zup sakit, terkejut, macam tak relax, dia macam kecut, macam kemut. Relax, bernafas. Apa yang aku ajar ni? Yes, DJ.